sudah. Okay. Kita sudah rakam percakapan dia. Dan kita mendapati saudara Khairul ni dia membuat dia cuma membuat laporan itu berdasarkan andaian-andaian. Ya? Dia tidak dapat mengemukakan apa-apa bukti untuk menyokong apa juga yang dia apa nama allege dalam dia punya report. Jadi PDRM tidak berhajat untuk meneruskan siasatan. So, kita telah menghentikan siasatan. Bila dipanggil? Bila ditampil? Minggu lepas. Minggu lepas. Hari ini Jumaat ke kan? Berdasarkan laporan yang dibuat, dakwaan yang dibuat berkenaan dengan dengar cakap KC. Boleh adakah itu dianggap sebagai satu laporan palsu ke ataupun boleh balik ke? Tidak. Dia mungkin apabila dia membaca laporan-laporan daripada akhbar dan dia mendengar cerita-cerita. Jadi dia merasakan dia ada sebab untuk dia membuat laporan polis. Tetapi apabila kita telah temubual dia, kita mendapati apa juga yang dia apa nama tu, allege tu, dia tuduh tu cuma berdasarkan cakap dengar dan juga apa yang dia baca. Jadi andaian-andaian, we cannot afford to go on from andaian lah. Tazri, what's